Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview pen Montblanc dari edisinya Red ya, Montblanc M. Dia ini special edition dan signature ya, Montblanc M ini ya. Jadi setiap kali pembelian dari Montblanc M ini dia akan menyumbangkan 5 euro untuk Font and Fight AIDS ya. Jadi dia ini memperkenalkan edisi kedua. Jadi ini klipnya ini berlapis titanium ya. Berlapis titanium dengan nomor seri individual ya. Jadi dia memperkenalkan edisi kedua koleksi Montblanc ya. Ya Montblanc namanya Montblanc M ya. Oke, kita akan unboxing dan kita akan lihat detailnya seperti apa dan pennya itu seperti apa ya. Oke. Oke, ini tampak depannya ini di sini ada special edition Montblanc M Red Signature ya. Di sini ada gambar-gambarnya. Bentuknya di sini ada Montblanc Red. Di bagian belakangnya ini dia ada tulisan, dia ada ini 5 euro from every purchase of the Montblanc M Signature Special Edition collection will go to the Global Fund and Fight AIDS with Red ya. Jadi dia akan menyumbangkan 5 euro. Jadi ini made in Germany. Di sini ada serial numbernya juga ya. Modelnya itu M25821 ya. Di sini ada buku panduannya atau buku garansinya. Kalau ini melambangkan aja kalau pennya ini asli ya. Oke, ini dia pennya. Wow, keren banget. Jadi ini memperkenalkan edisi kedua koleksi dari Montblanc M Red untuk mendukung perjuangan Red. Jadi Red itu artinya Red Cross ya. Untuk mengakhiri AIDS, setiap barang yang dibeli dari koleksi alat tulis tanda tangan Montblanc M ini akan menyumbangkan 5 euro ke Global Fund ya. Jadi dia itu membantu pengobatan dan penyelamatan jiwa untuk mencegah ibu HIV positif menularkan virus pada bayinya ya. Dan harganya ini sekitar 20 juta ya. Bahannya dari titanium. Ini dia di sini, dia ini spesial khusus ya, ini signature punya, dia menggunakan magnet nih. Jadi ini sangat berhati-hati untuk bagi Anda yang menggunakan alat pacu jantung ya, hati-hati ya. Karena di sini dia menggunakan magnet. Di sini emang di special edition, special signature ya. Di sini ada lambangnya Montblanc. Ya. Desainnya khusus. Ini tampak depannya ya. Dan di sini ada Montblanc juga. Ini spesial. Desain khusus ya. Jadi bagi Anda yang menggunakan alat pacu jantung, perhatikan jika Anda menggunakan pen ini karena pen ini mengandung magnet ya. Ini sini dia ada rednya ya. Ciri khasnya dia. Dari rednya, ini bahannya titanium ya, dan bahannya beratnya ini agak berat ya. Untuk pengisian atau keluaran dari pengisian tintanya ini hanya diputar aja ya, spesial, singkat, simpel ya. Ini dia, ini warna biru nih. Dan ini dia roller ball. Refillnya roller ball, size-nya M ya. Jadi dia banyak size. Keren banget ya. Ini jika Anda menggunakan pen ini, Anda lebih elegan ya. Sebenarnya yang masukin gini nih, ntar baret. Pennya biru ya.
untuk kalau penggunaan pen pandemic pen ini ya, untuk signature ini hati-hati dalam penggunaannya ya, terutama jika tanda tangan anda itu mengandung titik ya, karena dia kadang-kadang bisa merusak ini tintanya dia. Keren banget ya. Special signature ya, pen Montblanc. Cuma ini agak berat nih. Kalau dibandingkan pennya yang lain, karena ini bahannya full titanium. Oke guys, demikian review dari kami. Pen Montblanc. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar pen Montblanc ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.